Kali ini kita punya Cadillac Eldorado Biarritz Premium nomor 25 dari Tomica. Check it out. Welcome to channel AToyZ. Hello, balik lagi ke channel AToyZ. Kali ini AToyZ mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian yang sudah share video ini baik ke Facebook, Twitter, WhatsApp, dan sebagainya. Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung aja di subscribe dan juga pencet tombol lonceng di sebelah kanan tombol subscriber. Dan sebagai info terakhir, jangan lupa tonton terus video AToyZ sampai habis. Jangan ada yang di skip biar nggak ada info yang ketinggalan. Yes, oke. Okay. Kali ini kita punya Tomica Premium nomor 25 Cadillac Eldorado Biarritz. Ini yang bikin menarik dari AToyZ. Jadi beli ini dan pengen review ini karena warnanya pink. Dan ini adalah Cadillac Eldorado. Mantap. Kita pengen tahu detailnya seperti apa. Kita langsung aja buka biar nggak penasaran. Oke, okay. Ini biar nggak penasaran, langsung aja kita buka Cadillac Eldorado. Bunyinya ini coy, cakep ya bunyinya. Jangan lupa tools yang kedua, kita gunakan gunting untuk membuka biar kebukanya rapi. Dan juga biar nggak robek. Biasanya kan kalau langsung dibuka, kadang suka robek buka ginian. Jadi kita gunakan gunting, saudara-saudara sekalian. Jangan dipaksa, pelan-pelan aja biar nggak robek. Aduh. Jangan sampai kejepit tangannya. Lihat, ini boxnya dulu. Cadillac Eldorado Biarritz Cakar Tommy Premium nomor 25. Lihat, warnanya pink. Ini yang bikin AToyZ penasaran. Kayak gimana sih detailnya. Lihat, harusnya pintunya bisa dibuka. Pelaknya keren banget. Sumpah ini mobil zaman dulu banget. Dan sekarang ini skala 175. Oke. Ini belakangnya. Biji 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 ya, sekali lagi Eldorado Biarritz nomor 25 premium. Mantap, langsung aja. Buh, ini dia detailnya. Buh, ini pertama dipegang. Wah, gemetar sedot-sedot sekalian. Ini pertama dipegang berat. Waduh, mantap, solid. Mantap. Coba kita turunkan dulu ya, ini dia Cadillac Eldorado Biarritz. Warnanya pink, kaca transparan, mantap. Detailnya, ini lihat grill depannya, headlampnya, ada fog lamp di bawahnya. Grillnya mantap banget Cadillac Eldorado. Warnanya solid, pink, ada list hitam, list silvernya kanan kiri, kaca transparan. Di sini ada spionnya, cukup detail, ada spion segala, spionnya. Dan ini kursinya dua, two seat depannya, cukup detail finishingnya. Belakangnya, mantap. Ini kalau di samping, ini peleknya, pelek jadul banget. Pakai dop kali ini ya, namanya dop kali ya. Ada list putihnya, yang bikin manis itu list putihnya di ban ini. Coba kita lihat. Waduh, mantap. Di depannya. Mantap. Ini sampingnya warnanya ada, bawahnya silver, plastik tetap Tomica. Skala 175 2017 Cadillac Eldorado Biarritz. Mantap. Ini belakangnya lampunya
mobil zaman dulu banget ya. Ada merahnya, ada kayak sayap spoiler. Ini apa spoiler nyebutnya? Mantap. Dan kita punya suspensi. Ya, menurut AToyZ ini worth it banget untuk dikoleksi karena finishingnya detail, cukup detail, dan ini mobil jadul. Yang buat pencuka mobil jadul, ini kayaknya sangat worth it untuk dikoleksi. Menurut kalian gimana? Apakah ini worth it untuk dikoleksi atau enggak? Mantap. Oke, terima kasih banyak sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video-video cerdas berikutnya. Thank you.